Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu terakhir di tahun 2023. Saya sengaja main ke Pasar Karanganyar, tapi tepatnya ada di sebelah timur. Berarti pintu sebelah timur, dekat jembatan rel, dekat rel kereta api. Nah, ini bareng sama istriku nih. Kita mencari apa ya? Ini lapak apa? Lapak ya, Pak. Lapak. Lapak bibitan. Lapak bibitan. Bersama Kur itu di sana. Oh iya. Peternakan. Wah, aku cuma pengen konten doang kok. Ini apa, Mas? Singkong ya? Ini singkong, cinta singkong. Manis. Singkong apa? Cinta manis arahnya. Tapi aku kebanyakan kalau segitu. Ya, ngeter enggak apa-apa, Pak. Ngeter. Saya ikat 10 nih, tapi ya motor ada motor mobil. Singkong apa namanya? Cinta manis. Cinta manis? Iya. Kok pakai cinta sih? Iya, dari sananya, Pak. Jenisnya itu dari sana. Mau bilang aja namanya singkong manis, loh. Iya, dari sana cinta ada cintanya, manis. Cinta manis gitu, Pak. Cinta, lah iya makanya jijik itu loh, ada cintanya itu loh. Cinta manis. Ya kalau cinta kan ini biasanya rasanya manis, kalau nggak dipahitin itu loh. Iya. Jadi kalau satu ikat ini 10.000. Kayaknya kita yang satu ikat aja deh ya. Lahannya sedikit sih. Lahannya enggak banyak. Enggak. Entar kurang, Pak. Oh, mau diapain? Mau diemut. Siap, siap, siap. Mau milih mawon, Pak. Lah, sama aja lah. Ya. Sip. Ini kalau biasanya kalau yang kayak gini-gini kalau apa lokal apa dari luar, Mas? Ini dari daerah Pegunungan Karanggayam, Pak. Ini Karanggayam. Tapi kan hasilnya bagus. Mempur bukat apa cara bahasa itu kenyal-kenyil lah, kenyal itu kenyal kenyil. Dari Karanggayam ini ya? Iya. Apa aja, Mas, selain punya ini? Mas apa namanya? Mas Andi ya. Apa aja, Mas, ini selain ini? Bibit cabai, terong. Itu juga ini? Iya. Woi, keren. Tep. Ini. Jadi di pojok pintu bagian timur ini ya ada beberapa lapak bibit ya, baik dari bibit terong, nih bibit terong ini, terong, terus pepaya, cabai, ini juga, ini sama apa, Mas? Sama itu ya. Cabai, terong. Oi. Iya, ya, aku juga dulu ngambil di sini kok. Iya, ya yang itu. Oh. Udah sekarang udah bubar, Mas. Ditanya ini enggak sekalian. Tapi waktu itu aku ngambilnya ini loh. Pak, bagus ininya, hasilnya. Yang kemarin deh, Pak. Mm-mm. Pernah beli ya kemarin? Pernah. Ya ke sini ya dipotongin ya sih. Berarti jual ngecerit, jual eceran juga apa? Ya, eceran ada. Ya, kalau ini yang model bagus sekali, Pak, yang pabrikan yang kemarin. Oh, jadi dia modelnya dibongkar terus dipecat terus sama diecer. Iya, diecer. Pakai ginian. Satu ini berapa? 5.000. Oh, segini 5.000. Jadinya banyak. Nih, jadinya banyak, iya. Kalau di luar Abang kan belinya udah jadi ininya. Iya. Golek rezeki panjang nangel, temen. Konten kreator, Pak. Iya. Yeah. Harganya berapa? 15.000. 15.000 dua baris. Dua baris tuh satu baris berapa? Isinya sekitar 17. Wah, oh, banyak kan? Nah. Wow, lahanku mesti kayak punya sawah aja aku. Kalau rumahan. Jadi bikin 10.000 aja udah. 10.000. Heeh. Udah dikasih berapa 10.000? Ya, 20 enggak apa-apa lah tarifnya. 20 juga kebanyakan. Iya, enggak apa-apa. Anu, 10.000. 10 terong, 10 cabe. Bisa ya. Boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Berarti ini boleh nego ini. Iya. Cabenya apa, rawit ya? Jenisnya mau yang gimana? Yang buahnya panjang apa yang mentol apa ke atas? Cabenya. Iya, jenisnya mau yang ke bawah apa yang ke atas? Buahnya. Tuh, maunya bingung kan kamu kan? Campur aja enggak apa. Kamu senangnya atas apa bawah? Atas. Campur. Ya, Ramit. Ya campur aja lah ya. Campur aja lah, ublek-ublek lah. Ya, ntar taruh di polybag juga ini. Udah ini. Nah, bonusin. Lagi. Oh, bonusin dapat. Duren, alpukat, jenis. Alah, wong sawah beran duwe kon nandur duren. Jadi ini bibit sendiri, Mas ya? Kulak, Pak. Oh, kulak ngambil. Ras kam gitu dulu.
Berapa, Pak? Jadi hitungannya kalau satu biji berapa, Mas, kayak gini, Mas? Kalau satu biji ya 500 perak lah. 500 perakan ya. Oh, berarti kalau biasanya petani kalau beli ini ya, satu rak-rak gini ya. Oh, tapi kalau buat rumahan ya ngecer lah ya kayak gitu ya, kalau buat rumahan. Iya. 10.000. Mas, biasanya kalau penjualan, kalau lagi rame-rame, bulan-bulan apa aja, Mas? Kalau rame sekitar itu habis musim kemarau panjang, terus musim penghujan. Oh, sekarang-sekarang ini ya? Iya, tapi kan kemarin hujannya belum hujan, cukupan masih pohongan. Sekarang kan terang lagi. Jadi iya, itu berarti cocoknya ini bulan-bulan depan ini ya? Iya, ntar kalau ada hujan, insya Allah kembali lumayan lah. Iya. Paling banyak apa, Mas? Bibit yang cabe ya. Yang paling laku di sini. Cabe sama terong. Ya. Terongnya juga macam-macam ya. Macam-macam. Iya. Iyalah, lancar Mas Andi. Mas Andi ya. Iya, Pak. Iya. Lancar, jaya. Sukses. Nih, iya dong. Besok aku kalau punya sawah tak beli yang banyak. Iya, Pak. Hasil konten buat beli sawah, Pak. Oke. Selamat berjuang mencari rezeki. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.